Wah, ini akan menjadi dapur unit pelayanan makan siang gratis program prioritas Bapak Prabowo Presiden terpilih 2024-2029. Ini seperti yang ada di video luas. Wow, sangat luas. Ini ada beberapa ruangan yang saya nggak tahu ini. Ini masih 92%, belum selesai semua. Ini ada ruangan. Nah, ini untuk apa ya? Masih belum tahu juga. Wah, sangat mewah, mewah sekali untuk sekelas dapur. Ini mungkin nanti tempat masaknya di sini ya, soalnya ini yang paling paling luas. Ini masih pengerjaan pemasangan pintu. Nah, ini kita menuju ke depan. Nih, ada juga ruang. Oh, ini kamar mandinya. Kemudian ini apa ini, nggak paham ini masih. Ini tampak dari depan dapur unit pelayanan makan siang gratis di Kodim 0826 Pamekasan. Ini ada beberapa tukang yang masih mengerjakan tugasnya.